Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan 5 partai politik tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi. Kelima parpol tersebut menang gugatan di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sehingga diberi kesempatan untuk memperbaiki administrasi. Kelima parpol tersebut yakni Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Republik, dan Partai Republikum.